Halo semua, di video kita kali ini berisi perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju ke Adi Dharma Hotel di daerah Kuta. Lama perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju ke Hotel Adi Dharma ini sekitar 2 jaman. Hotel Adi Dharma ini terbaik dari beberapa hotel yang kita tempati selama liburan kemarin itu ya. Roomnya luas dan free breakfastnya itu kita bisa nambah. Breakfastnya kita ambil sendiri. Kolam renangnya bersih. Harga kamarnya itu family roomnya kita kemarin kalau nggak salah 1,2 jutaan itu. Yang kedua. Cuma kekurangannya kalau mau ke hotel ini jalanannya itu kalau daerah Legian Kuta ini macet banget. Kalau hotel di daerah perkotaan ya recommended kalau Adi Dharma ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang udah bersedia subscribe dan mampir di channel kita. Pantai Wates ye. Yeah.
Jakarta sampai belok kiri itu mau ni. Berarti kita depan sono, kita muter waktu itu di lewat jalan lain lagi. Security. Angel is here. Angel. Angel is here. Angel. Ini apa parkir? Di mana apa yang Pak? Kok parkir tadi? Lobinya mana? Kamu tahu? Ya Pak, udah check in Pak. Sudah check in. Udah ya, parkirnya di sini. Udah sini aja. Di sini aja pokoknya, di sini aja. Ini yang di pokoknya. Kan jauh dari tadi. Kita putar. Karena itu tahu nggak, ini mau tahu. Mau. Balkon.